Hai guys, jumpa lagi di Semang Yang Family. Kali ini Kenzo, tadi udah unboxing ya guys, sekarang kita mau unloose. Ya guys, kemarin Kenzo mah agak batuk nih. Jadi kemarin juga Kenzo udah diuap sih, udah tinggal minum obat. Biasa lagi guys, anak sekolah. Jadi kita mau review aja nih guys. Ini Kenzo beli lagi tim transport, karena Kenzo mau ngumpulin yang namanya truk ini, truk-truk ini ya guys ya. Kenzo buka. Nah itu slogan Kenzo, buka-buka. Buka. Ini truk yang sini namanya Retro Rig ya. Buka. Ini 72 Plymouth Kuda FC gitu. Buka. Guys. Kita lihat belakangnya. Ini ada yang lainnya, ada Super Silhouette ya, Nissan Skyline, ada Sakura Sprinter, dan ada Plymouth sendiri dan Retro Rig ya. Dan untuk ininya biasa made in-nya made in Bangkok, Thailand ya guys. Dan ini sponsor-sponsornya. Nah ini sponsor-sponsornya guys, ada Pennzoil, ada Motul, ada Shell, ada Chrysler, ada Liberty Walk, ada Goodyear, ada Nissan juga ya. Tuh guys. Oke guys, ini koleksi-koleksi Kenzo yang pertama ya. Nah ini koleksi-koleksi pertama Kenzo. Nah ini kemarin juga Kenzo beli Mercedes dan atasnya ada motor kolektornya juga guys. Nah, kita kembali ke tempat satu lagi aja ya guys ya, untuk kita rem apa untuk kita unloose. Nah guys, ini koleksi kedua Kenzo ya guys. Tuh ini kemarin Kenzo dapat Rebel, dapat Impala juga. Nah ini Kenzo mau taruh di sini kayaknya sih guys, satu tempat kosong nih guys, jadi buat si itu ya. Nah ini guys, kita mau coba buka. Cuma kita overview dikit ya. Nah kita overview dikit guys. Nah jadi ini, nah ini tadi guys ya, kita mau overview dikit Plymouth-nya. Nah itu, nah itu ada tulisan-tulisan ini guys ya. Kita lihat detailnya. Buka. Nah, tulisan don. Buka. Apa nih guys? Don blow di tiomi. Buka. Nah kita mau unloose aja nih guys, karena Kenzo udah gak sabar mau unloose. Buka. Kita buka di sini ya guys, ya biasa di bawah sini. Oke guys, mau kita unloose aja nih bawahnya seperti biasa. Bentar ya guys. Nah seperti biasa guys, kita bukanya dari bawah sini ya. Kita buka di bawah sini guys biar rapi. Ada. Nah kita mau coba buka ya guys, ini udah kita buka perlahan. Nah kita udah mau selesai nih guys. Nah kira bisa kita buka. Ternyata ada main petasan guys di luar. Coba buka aja guys. Nah ini deh guys, Retro Rig. Sebentar guys, kita coba itu dulu. Lihat dulu sebentar. Nah ini Retro Rig-nya. Nah biasa. Nah wah bisa dibuka guys ternyata. Nah kita udah diambil Kenzo dulu guys ya. Kita nanti tunggu Kenzo dulu sebentar. A few moments later. Hai guys, ini udah kita pinjam lagi dari Kenzo ya. Ini dia ada, kita review dulu nih si Plymouth-nya. Ada aksen itunya guys ya. Tuh ini fire-nya ya, dan ini bagus itunya. Belakangnya itu dia made in Thailand, dibuat di tahun 2008 nih guys, Mattel. Papa. Nah ini guys, tadi kita udah review belakangnya ya. Ini dia kebuatan tahun 2008. Nah ini Kenzo mau take a look dulu ya guys, tuh bannya Goodyear. Kita lihat dari dekat lagi. Ada tuh sampai mode-nya. Nah Kenzo juga mau review ini juga ya guys, di truknya ini ya. Nah Kenzo juga mau barang sama Rebel machine-nya tuh guys. Tuh ini bisa, mau disatuin sama Kenzo ya. Nah ini Kenzo lagi take a look dulu ya. Nah ini Retro Rig-nya tuh guys, tuh Kenzo punya dua. Nah yang lainnya ada di sini ya, kita taruh di sini. Yang lain taruh ke sini nih guys tuh.
Nah, tuh Kenzo bisa giniin tuh guys, Kenzo pinter loh. Dia ngerti mobil apa Plymouth-nya bisa tertegakin begini. Nah, tuh sangat pinter sih Kenzo. Dia ngerti Plymouth-nya bisa di ini ya, dijadiin kayak gini. Tuh. Emang intelijen banget sih Kenzo, lumayan lah 3 tahun udah ngerti masalah Hot Wheels. Nah, itu lagi take a look sama Kenzo. Gimana guys, menurut kalian bagus mana nih? Plymouth, menurut kalian bagus gak Plymouth kuda ini? Atau yang Rebel Machine ini, yang dari Kenzo ambil. Sekarang kita mau lihat belakangnya dulu ya Kenzo. Yang retorik, kita lihat dulu sebentar. Kita kasih tahu. Nah, ini buatan Thailand ya guys ya. 2017, retorik namanya tuh. Nah, untuk ini sendiri ada gutiernya. Ada snacknya juga. Ini sponsornya ada Wingness, ada Pentoil, ada Goodyear. Terus ada apa lagi nih? Nah, tuh Kenzo lagi narok yang ininya guys ya, wide open-nya tuh bersama si Rebel-nya. Nah, kita ini. Nah, Kenzo mau ngambil lagi. Itu ya Impala 61-nya mau Kenzo ambil. Mau ditaruh lagi sama Kenzo di situ ya, buat take a look. Nah, jadi Kenzo memutuskan untuk taruh di atasnya aja di wide open biar muat. Pinter kan guys. Nah, ini yang tadi ini guys, retoriknya ya. Nah, ini ya guys ya, tuh kita lihat take a look dekat, ada tulisannya tuh snack tuh ya. Nah, terus ada tulisan Pentoil-nya, kita liatin lagi. Nah, belakangnya nih guys. Nah, ini ada bahasa ini ya, bahasa Latin nih, Don Root Home Snake 2 ya. Nah, gitu guys. Main detail sih guys, detailnya bagus. Nah, sekarang udah Kenzo lengkapi lagi. Seri-seri retronya tuh ada Impala, ada Rebel Machine, ada tadi Plymouth ya. Coba Plymouth-nya dibedirin lagi, Bang. Yang itu ya tadi. Bedirin yang dia tadi. Nah, gini tuh. Berarti lo Kenzo tuh guys tuh. Jadi buat kalian edukasi anak juga cocok nih guys punya hotel kayak gini. Kalau untuk linknya udah saya sertakan di description ya guys. Kita beli di toko, kalau yang ini toko Orange ya. Cuman penjualnya sama-sama si Mas Eric nih guys. Nah, tuh. Nah, jangan lupa di komen, subscribe, like, dan share ya guys. A few moments later. Nah, ini tadi Kenzo ikut nge-review guys tuh. Nyata Kenzo juga mau review yang ini guys tuh, udah dipasang lagi di take look. Cuman kita fokus ke retro dulu ya. Nah, ini kita take look lagi karena Kenzo sudah nggak mainin lagi nih guys. Di sini ada tulisan Snake 2. Dan yang kerennya itu guys, di sini ada tulisannya tuh guys. Dia member dari Chrysler ya kalau Plymouth Barracuda ini. 2008 guys. Jadi kita bisa lihat take a look Plymouth-nya. Lagi dekat tuh guys, ada intinya ini ya, sponsornya Goodyear dan dia bersama si Retro Rick ini. Nah, ada Retro Rick. Kita take a look dari kita bilang down itu ya. Tuh guys, gimana menurut kalian guys? Nah, ini kita juga ada si itu ya, ada si namanya ini si Ram Truck ya, Chevy Ram Truck. Sini ada wide open, di sini tadi mobilnya ada si Rebel ya. Kita switch aja. Ram Truck-nya punya si Chevy Impala dan Rebel punya si wide open. Nah, jadi kita udah punya 3 nih guys transportnya guys ya. Kalian suka yang mana guys? Kalian tim Rebel Machine dengan wide open atau tim Barracuda dengan Retro Brick, atau kalian timnya si ini guys, Chevy Ram Truck dan Impala gitu guys. Oke, sekian dulu guys, jangan lupa di follow, lo di subscribe ya, subscribe, like, share, dan di komen ya guys di YouTube Sebangnya Family. Nah, sebelum kita selesai, paling kita mau taruh dia
kita review dikit nih yang seletoriknya, made in Thailand ya 2017. Tadi dia punya Goodyear juga, sudah tulisan snacknya juga ya, Goodyear, ada tulisannya juga nih Pennzoil, kita dekatkan lagi Pennzoil minus ya, oh sama Bell. Depannya sendiri ada tulisannya snack tuh ya, di belakang sini ada tulisan Don Fruits Homie. Nah gitu guys, mungkin kita taruh di sini aja guys ya, kita taruh di sini bersama si ini ya, bersama si Plymouth Barracuda-nya kita taruh di atasnya guys. Nah jadi dia udah lengkap. Terus kita taruh wide open juga di sini, si wide open kita taruh situ dengan si rebel machine-nya. Selanjutnya kita taruh si ram truck ya guys ya, ram truck dan si ini ya guys ya, Chevy Impala 61-nya. Kita taruh di sini guys. Oke guys, mungkin itu dulu reviewnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya guys. Thank you.